kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kesibukannya mungkin akhir-akhir ini hubungan sama Kak Alam lagi sibuk apa? Kalau aku sendiri masih sama menjadi ibu rumah tangga, mengurus dua anak dan rumah juga. Aku syuting-syuting aja sih, terus menjadi bapak yang baik. Amin. Akhir-akhir ini kalian suka ngonten-ngonten yang relate-relate soal pasangan gitu di Instagram. Mungkin ide-idenya itu awalnya dari mana sih? Kebanyakan sih dari Alam sih, karena kan kita sering searching di sosial media. Ada contoh misalkan kita ikutin, nah tapi biasanya lebih ke Alam, mah dia dari pikirannya dia sendiri kayaknya kayak gini bagus deh gitu. Jadi kayak tapi nggak mau bener-bener pure ngikutin gitu, ada yang kita bedain dikit gitu. Jadi kan karena lagi banyak waktu di rumah, ya udah iseng aja. Terus lumayan-lumayan juga yang view jadinya, ya udah jadi senang aja. Konten kalian juga jadi bikin kayak yang nonton, followers juga jadi tahu gitu sisi lain dari kalian. Itu gimana mungkin tanggapannya? Kalau aku sih seneng ya, karena biasanya lihat kita viewers ya paling cuma 2 digit lah, kali ini kita bisa ada yang gak sampai 1M, itu kayak gila, kita bukan siapa-siapa tapi kok bisa ngeraih ini gitu loh. Terus kalau aku pribadi, aku biasanya kan kalau mau bikin konten tuh harus make up, terus baju harus prepare segala macem. Nah kalau sekarang udah konten suami istri tuh udah kayak Alam kayak udahlah gak usah dandan, ya udah kayak udah natural aja sehari-hari di rumah gitu. Tapi mungkin dari kalian sendiri nih, waktu konten bareng itu mungkin ada kesulitan ya sih awal-awalnya kan, karena kalian bukan konten kreator kan awalnya. Banget, kayak berbeda pendapat tuh sering banget gitu, sampai kadang-kadang udah mau bikin konten moodnya udah bagus sampai nggak jadi gara-gara debat. Gitu. Sering banget gitu, tapi makin kesini kayak udah makin enggak, itu ya biasa aja. Nah, cara mungkin ngebangun moodnya itu sendiri nih ya, kalau udah gamut gak jadi kah atau gimana? Biasanya kita diem-dieman dulu ya. Terus baru abis itu kayak yaudah kayak yang kamu bilang aja kayak bagus nih gitu. Jadi ya udah bikin lagi akhirnya. Karena kan kalau aku kan aku lebih sering syuting yang di lapangan gitu. Jadi belajar dikit dari teman-teman kameramen angle-angle-nya gitu. Terus kadang-kadang idenya Bunga, aku mikir, apaan sih gak gitu kali gitu. Gitu, jadi gitulah. Tapi abis itu makin sini makin udah oke lah. Tapi mungkin buat kalian sendiri sebagai yang baru terjun ke dunia konten gitu, gimana mungkin suka dukanya, terus kayak tantangannya? Ya tantangannya ya itu tadinya sebagai suami istri moodnya lagi bagus, lagi enak gitu, lagi nggak berantem. Bisa berantem gara-gara itu gitu, tapi ya serunya di situ juga kan. Tapi makin kesini makin udah belajar, jadi Bunga malah makin yang lebih dengerin aku gitu, kamera taruh sini gitu. Tapi kalian sendiri nargetin gak sih misal konten minggu ini harus 2 atau berapa gitu? Enggak sih ya, kita main taruh aja kayak aku sih yang paling suka ngebet ya kan. Ayo dong hari ini harus ada konten gitu, jadi karena di Instagram lagi bagus, gak mau sampai turun yang account reach-nya gitu. Jadi gak mau sampai turun, jadi mau tetap stabil atau tetap naik. Jadi kan minimal tuh 2 hari sekali tuh kayaknya harus gitu. Dikenal sebagai content creator juga nih, setelah selain mungkin public figure, main bola, gimana mungkin tanggapan dari masyarakat ini gitu? Iya seneng lah, kayak kalau kita pribadi sih seneng, karena kan semakin banyak kita bisa melakukan sesuatu kan bagus. Tapi seneng kocak liat komen-komennya sih, yeah. Karena video terakhir kita tuh yang lagi tren-trennya resep masakan, itu aku ngakak banget, ada yang komen, ya lah Bang Alam udahlah makanya main bola aja gitu. Terus jadi kayak ya lucu aja, jadi orang tuh keluar dari jalurnya, biasanya ngeliat kita sebagai model, terus ini pemain bola, sekarang jadi lucu-lucuan gitu. Tapi mungkin Kak Alam sendiri nih, sempat dikenal sebagai pemain bola, sekarang dikenalnya sebagai public figure, terus sebagai content creator, kocak gimana Kak? Mungkin ya, orang masih bingung gak? Iya, orang kadang-kadang bingung sih, orang tuh lebih suka aku tetap di dunia sepak bola gitu kan. Tapi kan hidup tuh kadang-kadang gak bisa gitu aja gitu. Kita harus mencoba sesuatu yang lebih lagi. Tapi ya orang jadi lebih tahu sisi aku gitu. Kalau aku tuh sebenarnya nggak serius-serius amat gitu, emang orangnya kocak terus bercanda juga. Orang kan kalau ngeliatnya kalau ketemu kayak ini apaan sih, orang kayak diem-diem aja gitu. Itu sebenarnya bukan gitu, karena aku pemalu sebenarnya ya kan. Pemalu ya gak, iya dong. Tapi sejauh ini Kak, kesibukan di dunia sepak bola seperti apa? Lagi mau ambil lisensi pelatih sih, mau coba jadi pelatih gitu, karena Bunga emang udah dong kamu ambil lisensi dong, Bunga mau banget aku nyoba jadi pelatih gitu kan. Kalau lagi ada waktu luang ya nggak apa-apa gitu, ambil lisensi pelatih. Terus sama
Ya paling latihan sedikit aja ya, lebih fokus ke shooting sih sekarang. Tapi kok mungkin kenapa mendukung Kak Alam menjadi pelatih? Karena memang passionnya dia udah di dunia sepak bola, jadi aku tuh berharapnya dia tetap dengan nyawanya ya si sepak bola ini. Jadi kalau misalkan dia sudah berhenti jadi pemain, alangkah baiknya coba yang lebih naik lagi, ya udah coba jadi pelatih. Nah, sejauh ini mungkin gimana Kak menuju jadi pelatih itu sendiri? Udah tinggal ambil lisensi aja sih, karena kan aku setiap Sabtu Minggu udah melatih juga kan di akademi aku di Senayan. Jadi sebenarnya tinggal kayak orang udah bisa nyetir, tapi tinggal ambil SIM aja buat memang persyaratan aja. Mungkin Kak melihat sepak bola sekarang gitu dengan masa Kak Alam dulu, mungkin gimana sih pandangan buat Kak Alam? Berbeda banget sih, kayaknya kalau anak-anak sekarang kayak lebih beruntung, tinggal mikirin kalian berprestasi aja lah gitu, karena udah semuanya fasilitas udah dapet segala macam, jadi tinggal sekarang tinggal mikir berprestasi aja. Tapi mungkin kan banyak yang bilang juga kalau misalkan sepak bola nggak bisa dijadikan pekerjaan. Kalau 3-4 tahun terakhir, omongan itu kayaknya bisa ditepis deh gitu. Karena udah pendapatannya udah wow banget sekarang dan udah didukung media sosial gitu. Mereka dapat endorsan, belum iklan segala macam. Jadi kayak sekarang itu udah mulai pemain sepak bola itu adalah selebriti. Nah, itu kan kalau di luar udah biasa banget kan. Memang bersangkut paut gitu kalau di luar. Tapi Indonesia dulu-dulu kan masih awam banget, tapi sekarang udah mulai. Jadi udah pemain bola ya udah bisa dijadikan pekerjaan dan bisa dijadikan ladang hidup sih. Tapi Kak Alam sendiri sempat mengalami hal itu nggak sih? Apa tuh? Di masa sepak bola nggak bisa dijadikan pekerjaan itu, apa udah mulai bersaing dengan? Di aku udah mulai lumayan sih, udah mulai lumayan karena waktu itu aku dapat iklan juga beberapa gitu. Tapi yang masih awam tuh kayak orang-orang pendukung kita. Waktu itu aku main bola terus aku dapat iklan. Orang langsung bilang, alah lu jadi artis, mereka enggak gitu. Iklannya aja tentang bola gitu. Dan aku di-hire sama salah satu produk tersebut ya karena aku pemain bola gitu sebenarnya. Yang relate ya? Yang relate. Nah dari situ juga mungkin kakak sampai sekarang sibuk di dunia syuting, maksudnya entertain itu ada sangkut pautnya dengan sepak bola ya awalnya? Ya awalnya memang gara-gara sepak bola, terus diundang bintang tamu gitu kan, gara-gara bahasnya bola juga. Dulu sempat banget tuh waktu aku jadi pemain bola, kalau diundang bintang tamu pasti banget tuh kreatifnya, Kak, pas masuk juggling ya pakai bola gitu terus gitu. karena aku pemain bola iya. Gitu. Dari dikenalnya dulu iya, ya dikenal sampai dulu, akhirnya. Memang gara-gara pemain bola ya baru terjun ke sana. Nah mungkin nih rumah tangga di 3 tahun atau 4 tahun? 4 tahun lah. Gimana? Suka dukanya sejauh ini? Ya kalau rumah tangga suka dukanya mah pasti ada gitu. Cuma alhamdulillah kita sudah dikaruniai anak Aklima dan Ansel. Jadi itu benar-benar merubah kita. Jadi kita udah mindsetnya udah nggak kita berdua aja gitu. Kita harus memikirkan mereka gitu. Jadi dibilang ya harmonis, insya Allah akan terus gitu. Terus dibilang romantis, ya sedikit perlahan hilang. Tapi kayak apa sih udah nggak mikirin itu lagi. Karena yang sekarang kita pikirin adalah masa depan untuk Aklima dan Ansel ya untuk kita berdua juga. Anak-anak juga udah masa golden age ya? Iya. Nah, itu gimana mungkin kalian kan sama-sama sibuk gitu, public figure. Gimana cara kalian mengatur waktu? Kalau aku pribadi karena pas hamil bahkan pas sebelum tahu aku hamil aku bilang kalau kita dikaruniai anak cepat aku pengen aku ngurus sendiri. Jadi benar-benar dari Aklima dan Ansel lahir itu full tangan aku tanpa neni. Jadi sampai besar kalau perlu gitu. Jadi apalagi di golden age ini sampai 7 tahun. Kalau bisa ya aku terus karena memang aku pengen lihat pertumbuhan dan perkembangan mereka tuh di setiap detiknya gitu. Kalau Alam kan memang ya tugasnya kepala keluarga gitu. Jadi dia ada waktu, dia pas-pasin waktunya kerja dan anak-anak. Berarti kalian tanpa ARP itu atau gimana? Iya. Nah, itu gimana mungkin caranya itu kan suatu yang luar biasa gitu apalagi sama-sama sih. Ya aku sih enggak munafik ya tenaga dan mental dikuras habis-habisan gitu, tapi aku tahu hadiahnya yaitu untuk Aklima dan Ansel gitu. Alam sih ya sebenarnya udah kayak ayo dong pakai Mbak ya, pakai Mbak aku enggak mau kamu capek terus anak-anak juga nanti kamu sendirian gitu. Nanti kalau aku ada kerjaan nginep segala macem aku bilang udah enggak usah dipikirin, kamu fokus cari uang aja. Kalau gimana nih pengorbanannya kamu enggak ngelihat terus sendiri tanpa asisten? Luar biasa banget sih ya gitu. Aku udah berkali-kali kayak enggak ntar dulu deh gitu. Dia beneran nyuci sendiri, beneran kalau malam anak tidur dia nyetrika sendiri.
gitu sampai ada di salah satu dia media sosial dia aku lagi ke di Solo ya. Aku lagi di Solo tiba-tiba dia nge-share dia lagi nyusuin adiknya. Terus dia Aklima tahu dia mau nyetrika jam 9:30 malam. Itu Aklima yang ngambilin setrikaannya, yang nyiapin, yang ngambil cuciannya. Beneran dia nemenin Lima ya, Nak? Iya. Dan ya itu ngeliat video itu kayak luar biasa banget sih. Terus Bunga juga ya kalau menurut aku di zaman sekarang gitu susah sih nyari cewek yang bener-bener kayak ibu kita zaman dulu kan, gitu susah sih. Mungkin ngeliat pengorbanan Kak Bunga sendiri gitu, Kak. Khawatir gak sih sang istri stres gitu? Karena kan... Yo. Ya, khawatir karena memang sudah terbukti sering stres juga. Ya, tapi gimana ya? Ya, dia juga... Dia yang mau kan, gitu. Jadi, karena aku bilang, ya udah deh kalau dia lagi stres banget, ya udah deh. Cari ART aja. Gak mau, tapi ya udah makanya jangan terlalu stres, gitu. Itu jangan komplain. Nah, dan gak boleh stres. Tapi kakak sendiri mungkin punya treatment tersendiri gak untuk Kak Bunga, kayak ngasih hadiah kah atau apa biar meredakan stresnya itu? Hadiahnya adalah, dia kan dari pagi itu sampai menjelang tidur capek. Nah pas anak-anak udah tidur, aku baru kasih hadiahnya. Ya enggak, maksudnya kayak cerita-cerita, makanan, gitu lucuin dia makanan. Pijet. Nah mungkin buat kalian sendiri nih, udah dikaruniai dua orang anak. Apalagi yang ingin siapa yang tukar? Gak tambah yang jawab. Nambah momongan? Oh enggak. Ya. Langsung gitu enggak dulu kayaknya, maksudnya. Enggak dulu kalau nambah momongan yang mau dicapai ya kita bekerja. Kalau aku sih ya pribadi bekerja sebaik mungkin. Mencari nafkah ya buat ngasih kehidupan yang pantas aja buat mereka semua ini. Masih suka quality time berdua itu? Ya kalau malam itu. Enggak maksudnya ngobrol. Oh, iya. Kayak misalkan anak-anak tidur aku tuh kayak suka ke meja makan karena kan aku 20 apa sampai malam itu sama anak-anak kayak mau makan aja susah, mau mandi susah. Jadi tuh ketika anak-anak tidur aku kayak ya nikmatin makan. Terus kalau dia udah pulang ya udah kita ngobrol, nonton TV gitu. Jadi kayak ngelakuin yang aku enggak bisa lakuin ketika anak-anak bangun. Tapi untuk kalian sendiri nih untuk masih apa ya? Menikmati golden age anak kalian suka kualitasnya di ya itu ya, nonton aja kita jarang pergi berdua beberapa pun beberapa kali banget itu ya kita pergi berdua pun kayak jarang banget itu pun misalkan Alam ngajak, nah akunya kadang nanti anak-anak gimana gitu anak-anak sendiri mungkin udah diarahkan belum sih Kak ke entertain atau ke sport? Kita bebaskan ke mereka selama hal itu positif sih, cuma ya kita keinginan ada, cuma aku gak mau memaksa mereka gitu. Udah mulai kelihatan? Mungkin kesukaannya nyanyi kah? Kalau ini dia tuh kayak seneng ngomong, tiba-tiba aku buka handphone lagi mau aku hapusin galeri yang gak penting, tiba-tiba ada Hi guys. Aklima lagi ini, jangan dia mau konten kreator apa gimana. Terus aku tuh ngeliat posturnya dia, gak tau kenapa ya feeling aku entah dia balerina atau kayak gimnastik, karena aku suka banget sama postur badannya Aklima ini gitu. Ya untuk sport sendiri gimana, ada gak Kak? Anak-anak mungkin ke arah olahraga. Kayaknya anak aku yang kedua deh kalau dia tahu larinya dari kakinya kayak bisa jadi pemain bola. Darah bapak yang. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak.